Nabi SAW mampir ke tenda umum Mi'bad Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Dan pelayan Sayyidina Abu Bakar namanya Amir Ibn Fahira Dan Abdullah Ibn Uraikid Betunjuk jalan mereka juga ikut Kata Ummu Mi'bad apa? Kata suaminya Siapa ya yang datang tadi? Kata istrinya Gini aku mau ceritakan ciri-cirinya Apa ciri-cirinya Rasulullah SAW? Kata Ummu Mi'bad Ra'aitu rajulan alaihi zahiral wada'ah Saya lihat orang wajahnya berseri-seri Orangnya tidak gemuk Dan tidak kecil kepalanya Kepala Rasulullah SAW agak besar Kenapa? Menunjukkan kecerdasan beliau Maka orang yang kepala ini agak besar Tapi bukan besar tidak masuk akal enggak. Kepala Nabi SAW agak besar Menunjukkan kecerdasan Rasulullah SAW Dan Rasulullah dia bilang orang ini Wajahnya berseri-seri Tidak gemuk Tidak kecil kepalanya tampan rupawan dan bola matanya hitam legam. Bola mata ini hitam banget. Kemudian beliau mengatakan, beliau ini orang yang tampan dan rupawan, bola matanya bulu matanya itu panjang. Bulu mata Nabi itu panjang. Sekarang kan perempuan ya sambungin tuh bulu matanya biar panjang itu lentik katanya ya. Uh, kalau Nabi itu asli dari Allah. Bulu mata Rasulullah SAW panjang. Suaranya agak serak-serak. Kalau berbicara Rasulullah SAW, lehernya jenjang, agak-agak panjang sedikit. Jenggotnya lebat. Jenggotnya lebat dikatakan sampai ke dada Nabi, maka Nabi SAW kalau selesai baca sahabat tahu dari getaran jenggot Nabi dari belakang. Coba kalau orang yang jenggotnya panjang, antum di belakang beliau kalau dia baca getar terus. Kalau dia berhenti, antum tahu dia selesai baca. Maka kata umumnya hebat, jenggotnya lebat, matanya jeli bagikan bercelak, kayak ada sifat matanya, padahal memang mata aslinya begitu. Kemudian beliau mengatakan, alisnya panjang melengkung, alisnya panjang apa? Melengkung, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya hitam legam. Rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keriting seperti orang Afrika, Keriting banget itu enggak Dan tidak lurus ke rambut Asia gitu Indonesia enggak Sedang Antara bain-bain Tidak keriting dan tidak lurus Sallallahu alaihi wasallam Dan rambut Nabi SAW <coughs> Kalau Nabi biarkan rambutnya Kadang-kadang sampai di bawah telinga Dan kadang-kadang sampai ke bahunya Nabi tidak pernah lebih panjang dari itu Kalau Nabi botak habis Selesai tahallul selesai oh, tahalul umrah empat kali dan haji satu kali sallallahu alaihi wasallam dan nabi SAW itu selalu menggunakan minyak rambut tapi nabi kalau pakai minyak rambut ada kayak kain nabi taruh kan pakai minyak rambut nabi taruh kain itu di atas kepala beliau baru pakai imamah biar minyak itu tidak nempel di imamah Rasulullah sampai dikatakan kalau Anda belum kenal nabi kirain tukang minyak Kenapa? Karena selalu baki minyak rambut Sallallahu alaihi wa sallam Rambutnya hitam legam Bila diam Dia tampak beri wibawa. Kalau diam aja ada wibawanya gitu Sallallahu alaihi wa sallam. Maka kata dalam kitab Syama'il Muhammad Imam Abu Isa Tirmidhi Dikatakan Man ra'ahu badihatan haba Wa man khalatahu ma'rifatan ma Barang siapa melihat Nabi pertama kali Segan sama Nabi, enggak berani maju Ali bin Abi Talib anak paman Rasulullah Ali mau nikah dengan Fatimah udah di depan Nabi nggak bisa ngomong sama sekali Saking wibawa Nabi saw dia dia di depan Nabi diam gitu alaih ala kahaja kata Nabi kamu ada perlu sama saya Sayyidina Ali diam aja gitu nggak mau ngomong kata Nabi saw nampaknya kamu mau melamar Fatimah ya Iya ya Rasulullah, <laughs> Alhamdulillah udah lega katanya. Iya <laughs> saya mau nikah sama Fatimah Padahal di depan Nabi udah diem gitu. Kenapa kata beliau minahibati gitu dari waibon Nabi SAW. Dia gak berani ngomong. Aku mau menikah dengan anakmu ya Rasulullah. Anak pamannya sendiri aja begitu. Ali yang dididik dibesarkan Nabi SAW. Begitu karena waibonnya Rasulullah maka pertama kali antum lihat Nabi segan sama beliau. Kalau antum sudah kenal dekat, sudah berdekatan dengan Nabi, udah dekat akrab, antum pasti akan jatuh cinta dengan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila beliau berbicara, dia tampak ramah. Ngomongnya itu Masya Allah Kalau Nabi itu selalu ngomong tersenyum Bukan kayak kita Bukannya asem terus Pagi hari ketemu orang Bukannya asem lagi Siang hari sama aja Malam hari gitu Ketemu istri begitu Padahal Nabi SAW ada seorang sahabat mengatakan dari awal aku masuk Islam aku tidak pernah dihalangi ketemu Nabi. Kapan saja aku bebas ketemu Nabi? Enggak kayak sekarang mau ketemu Ustaz aja susah. Kenapa? Dihalangin panitia nggak boleh. Salaman nggak boleh itu bid'ah. Nggak boleh Ustadz nggak boleh disentuh. Mau ketemu Nabi aja gampang. Sebagian Ustadz begitu, apalagi yang viral di TV. Selesai acara kabur cari pintu terdekat biar orang nggak salaman nggak ada yang diajak foto. Oga, oh, mendengar mendingan saya ajak foto Nabi daripada kamu. Kalau sifatnya buruk begitu Maka Nabi SAW ajak Tidak pernah menghalangi siapapun mau bertemu dengan beliau Nabi lebih mulia dari kita Itu akhlak Kata beliau, sahabat yang menceritakan Ma ra'aitu Rasulullah Saya tidak pernah memandang wajah Nabi Illa kana mubtasiman Nabi SAW selalu tersenyum nggak pernah Nabi SAW itu ketemu saya dengan mukanya asem Atau ada galaunya gitu nggak Selalu tersenyum maka kata Nabi, senyummu di hadapanmu, di hadapan saudaramu sedekah. Beliau-beliau berbicara, dia tampak ramah. Amat bagus dan elok dilihat dari kejauhan. Antum dari jauh itu lihat Nabi, Nabi itu dari jauh itu luar biasa. Nabi itu tidak tinggi dan tidak pendek. Dan tidak gemuk dan tidak kurus, sedang. Dada Nabi sama perutnya rata. Coba lihat kita gini. Dada sama perut Nabi rata. Kalau kita dada rata ke bawah moncung dikit, berapa meter ke depan, wah, baru. Bukan apa memberikan bahwa Nabi itu sehat, pola hidupnya sehat, makannya sehat, dada sama Nabi itu rata. Maka mudah-mudahan mulai hari ini kita ratain aja semua gitu ya. Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salah satu perang Nabi selesai perang pulang sama Aisyah. Kata Nabi Aisyah, ayo kita lari Nabi suruh pasukan, ayo maju dulu kalian. Aku berbelakang sama Aisyah. Ayo kita lomba lari. Kata Aisyah, lari? Iya lari kita. Gitu. Karena Aisyah masih kurus. Dan Nabi kan usia, SAW, Aisyah menang. Aisyah menang. Nabi kalah. Ketika Aisyah mulai gemuk, biasakan istri kita awal nikah, apa? Kurus banget gitu. Lama-lama makin makin berkah gitu ya makin berisi gitu ya subhanallah dan itu adalah suami yang suami yang sukses suami sukses itu suami yang kurus istrinya gemuk dan istri yang sukses adalah istri yang sua, istri kurus suaminya gemuk dia memperhatikan suami artinya dua-duanya gemuk ya Nabi suatu salah satu perang Nabi Nabi pulang sama Aisyah kata Nabi ayo kita lomba lagi boleh lomba ya kan Aisyah mulai gemuk Nabi yang menang kata Nabi apa satu-satu Kemarin kan kamu satu kosong, sekarang satu satu. Biar sama. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ramah akhlak Nabi. Nabi kalau jalan, ka annama yang hatu min sabab. Nabi kalau jalan seperti orang cendung ke depan, turun dari tempat tinggi. Maka Nabi kalau jalan cepat, enggak jalan lambat kayak kita ini, enggak jalan lambat, jalannya cepat. Maka sahabat kalau di belakang Nabi itu capek, lelah, maka Nabi SAW, "Ya suku mereka menyuruh mereka di depan dia di belakang. Kenapa? Kasihan orang lemah, orang tua yang jalan di belakang ketinggalan jauh." Maka Nabi menyuruh sahabat di depan, Nabi ikut sama orang lemah dan orang yang sudah tua bersama mereka di belakang. Kemudian Rasulullah SAW, "Kalau menoleh, tidak kepalanya menoleh seperti kita. Kalau kita menoleh, kepala kita menoleh." Dipanggil orang, "Ada apa?" Kalau Nabi seluruhnya menoleh Seluruhnya Dada sama kepala Nabi menoleh seluruhnya Kenapa? Memberikan perhatian kepada orang yang berbicara Nabi SAW kalau menunjuk tidak menggunakan jari Kayak gini atau kayak gini ke orang Jawa Enggak Nabi menggunakan seluruh telapak tangannya Nabi kalau takjub diginiin tangannya dibulak balik begini Nabi SAW Kalau marah A'radha wa asyah Cuma berpaling aja Nabi kalau marah sama orang perpaling. Kalau nabi perpaling, mereka tahu Rasulullah sedang marah. Kemudian, sahabat Anas mengatakan, "Aku pernah ini menyentuh sutra, dan ternyata yang lebih lembut dari sutra, tangan Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW amat tampan dipandang dari dekat, kalau dari jauh aja luar biasa, bagus dan elok," kata umum abad. Tapi dari dekat aja amat begitu tampan, ya. SAW. Manis tutur katanya, kata-katanya itu indah. Tidak sedikit bicaranya, tidak pula berlebihan kalau berbicara. Karena Nabi bicara jawamiul kalim, singkat padat dan mengulangi pembicaraannya tiga kali. Tidak tinggi dan tidak pendek tubuhnya. Dia yang paling tampan di di antara teman-teman yang ikut bersamanya. Rasulullah itu orang itu yang paling tampan di antara teman-teman yang ikut. Dia memiliki teman-teman, coba perhatikan. Ini baru sebentar aja dapat begini banyak cerita. Dia baru sebentar aja katanya dia memiliki teman-teman yang mengelilingi beliau bersama beliau terus. Bila dia bicara, mereka mendengarkan ucapannya baik-baik. Bila dia memerintahkan sesuatu, mereka dengan segera melayani dan mentaati perintahnya sallallahu dan tidak pernah bermuka masam. Dan tidak berteli-teli ucapannya. Ini daripada cerita umumnya abad ketika perjalanan Rasulullah SAW menuju ke kota Madinah. <silence>